Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netalakeun pihakna keur memejehna nyarungsum kawijakan diwajibkeunana mobil jeung motor dinas anu bahan bakarna listrik di lingkungan pamarentah Provinsi Jawa Barat. Eta hal teh minangka tarekah keur nyalametkeun lingkungan ancokeuneun tuturus bangsa anu dipitembeyan ku ngarobah gaya hirup upamana wae katergantungan kana energi fosil nya eta make energi listrik. Nalika diwawancara satu tas ngaresmikeun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU sarta ngajaran numpak motor listrik di Gedung Sate Kota Bandung, pas Senin isuk-isuk 2 November 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dirina satekah pola ngampanyekeun konversi energi. Dirina ngerong beki mahabuna musibah alam kawaslanina jeung kahuruan leuweung dina nas-nasna alatan emisi gas buang anu kaleuwihi. Sestuna eta hal teh disorang keur nyalametkeun lingkungan anak incu dina mangsa jaga anu dipitembeyan ku ngarobah gaya hirup. Minangka salah saji parobahanana, Ridwan Kamil nyedekeun pamarentah Provinsi Jawa Barat keur memejehna nyarungsum kawijakan timimiti taun 2021 keur meuli mobil tur motor dinas wajib kendaraan anu bahan bakarna listrik. Jawa Barat sedang menyusun kebijakan karena barang produksinya sudah masal, maka mulai tahun depan di anggaran-anggaran pembelian mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik. Di Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan minimal kendaraan dinas dari gubernur sampai level bawah, dari bentuk mobil sampai motor dalam motor listrik yang tersedia di pasar. Tentunya instrumen infrastruktur pengecasan itu variatif, ada yang bisa ditukar di sebuah tempat seperti Honda, ada yang bisa ngecas di mana saja di Hyundai dan lain. Sajroning itu Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syaril ngebrehkeun, sestuna ukur butuh outlet colokan keur bisa ngeusian energi mobil listrik. Tapi kayeuna meh 471 SPLU ngadeg di sakuleuh Jawa Barat. Ari SKLU kakaraya hiji nyaeta di Gedung Sate Kota Bandung. Pihakna ge bakal satekah polah nataharkeun diskon keur warga dina jam-jam anu maneh. Sestuna kendaraan listrik boga sawatara kapunjul, di antarana hemat energi bari harga nasarua tepika ngurangan efek rumah kaca. Prak-prakan make kendaraan listrik ge bisa ngurangan impor LPG tepika BBM. Tanya aku mencari, tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, sebenarnya kendaraan listrik ini beda dengan kendaraan kalau berbasis fuel ya. Kenapa? Setiap saat kan kita bisa ngecas di rumah. Jadi kita jangan khawatir, walaupun belum ada infrastruktur begitu banyak yang seperti tempat pengisian umum, tetapi kalau di rumah kan setiap saat bisa. Kalau kita berjalan jauh misalnya, cukup misalnya ada outlet colokan ya sudah bisa kita. Itu yang penting. Kemudian kita akan usahakan ke depannya, kalau pada jam-jam tertentu kita akan memberikan diskon. Di Namprona, Gubernur G geus ngetes numpak mobil listrik ke Garut. Dirina ge ngapresiasi digunakeunana kendaraan listrik lantaran leuwih hemat energi tapi ka saperlima batan make BBM. Budi Hartati, Bandung TV.